Assalamualaikum. Lah inilah dia muka depan istana ini. Dorong masih mengekalkan dia punya desain lah macam tu. Dan kayu yang dorong gunakan untuk bangun ini ialah jenis dia. Kalau bagian atas dorong gunakan kayu belian. Kalau tiang pula kayu cenggal, dan lantai pula kayu resak. Dorong bukan sengaja gunakan kayu-kayu tu untuk kegunaan semata-mata kan. Dorong tu punya quality. Macam kami orang Sabah, kami tinggal di laut. Kami gunakan kayu belian ni sebagai tiang. Kenapa kami gunakan kayu belian? Sebab kayu belian ni walaupun dia direndam lama di laut pun di air kah, dia tahan lama. Macam ni juga bangunan ni, supaya atap dia tu tahan macam jual zinc. Itulah quality dia. Istana ini mengekalkan budaya menanggalkan kasut. Kalau kita mau masuk ke istana itu tujuan hormat lah. Mau masuk dulu makan. Mereka masih mengekalkan budaya itu pada zaman dulu hingga sekarang. Inilah dia Melaka. Kita harus bangga. Di tempat ini banyak koleksi senjata-senjata lama yang masih ada. Memang agak banyak untuk anda pelajari kalau anda suka belajar lah. Yang kebanyakannya juga merupakan senjata-senjata lama pahlawan Melayu pada zaman dulu. Kalau kamu ahli sejarah, ahli yang suka kesenian kan, sini memang banyak keris-keris, motif, ukiran menarik untuk kita lihat. Memang cantik tempat ini. Nah, sebaik saja sampai di pintu masuk itu kan, kalau pengunjung masuk mesti melihat banyak bahan bacaan. Memang tentang latar belakang istana inilah. Dan ringkasnya, tujuan museum ini dibina adalah untuk pengetahuan sejarah Kesultanan Melayu Melaka kepada pelancong yang banyak menceritakan tentang tokoh-tokoh pahlawan di Melaka, budaya, hal perdagangan, sistem pentadbiran dan sebagainya. Banyak lagi yang kita tak tahu kan di sini untuk mengetahui segalanya, hanya di Melaka. Iya. Kalau kamu mengelilingi museum istana Kesultanan Melaka ini kan yang panjang ini, memang panjang lah. Banyak diorama menarik dan kebudayaan negeri lain yang turut ada di sini. Terutamanya macam pakaian dan juga adalah banyak lagi. Goblok. Yang membuat saya tertarik kan, saya dari Sabah kan mau ke sini hanya untuk melihat bangunan ini kan. Dorong cakap tidak menggunakan paku. Itu yang saya hairan tuh sampai saya ke sini. Mereka hanya menggunakan cara pasak dan tanggam. Memang unik. Dan di sini juga mereka sediakan penghawa dingin lah supaya sejuk. Memang best lah tempat ini, memang bagus. Diam! Diam! Tolol. Dan pendekatan penyampaian di sini kan, untuk orang menyampaikan cerita tuh, mereka menggunakan koleksi galeri, infografik, potret, lukisan, untuk menyampaikan cerita. Dan di bagian sini menceritakan tentang seorang Tun Kudu. Tun merupakan salah seorang Sri Kandi, wanita yang gagah berani maksud dia tuh. Ini walaupun dia tidak berjuang di medan perang. Inilah dia kisah wanita Sri Kandi. Dan di istana ini juga menjual buku. Mereka menjual buku. Aku tak tahulah di mana konto pembayaran dia tuh kan. Nanti kalau kamu beli buku-buku lama kan, nah sinilah dia tempat dia. Dan kalau kamu mau ketahuan lebih lanjut kan, ini kamu pause video nih. Ada tadi bahan bacaan tuh. Kamu baca itulah. Sebab aku mau ringkaskan saja ini. Kalau saya baca semua tuh memang lambat lah habis kan. Ini menceritakan tentang dua orang pahlawan Melaka pada masa itu, yaitu Hang Tua dan Hang Jebat. Sering bergaduh. Menurut cerita Hang Tua pula, Hang Jebat ini merupakan seorang yang telah derhaka kepada Sultan pada masa itu,
dan bergaduh dalam pergaduhan dan dimenangi oleh hang tua. Itu lagi kisah dia. Dan siapa tidak kenal hang tua kan? Sampai satu Asia kenal hang tua, tinggalkan satu novel buku sastra lah bertajuk Nilai Insan. Raja menyuruh dia pergi ke Siam untuk membeli 4 ekor gajah jantan dan 2 ekor betina adalah untuk tujuan-tujuan yang anu kan pada masa itu. Dan hang tua ni dikagumi oleh orang Siam dengan keberaniannya dan pasti berbahasa Siam pada masa itu dia pasti. Dan hingga kan ada para pemimbing raja Siam tu kan kagum dengan dia, itu bernama Pracau, kagum dengan dia dan cewek hang tua. Nah, inilah dia hang tua yang melayu takkan hilang di dunia. Mantap. Iya. Nah, itu saja yang dapat rekam sebab kami masuk 4:30 sudah. Mau tutup sudah tuh museum. Museum itu tutup jam 5. Memang 30 menit, bukan 30 menit lah, 20 menit macam tu aja. Iyalah, memang tidak cukup lah. Sabar aja lah. Tapi tidak apa, bah. Sekarang saya berada di Pantai Melaka. Saya pun tak tahu ni apa nama pantai ini. Memang cantik lah. Aku ingat kan, unta ni ada kat Mesir ya. Halo, rupanya kat belakang pun ada unta tau. 2 ekor unta, 1 kat bagian sana lagi. First time aku nampak unta ini. Memang Melaka yang unik, memang unik Melaka di sini. Iya. Tujuan tu konon mau tengok sunset, matahari terbenam konon. Tapi tak apalah, saya dah bosan dah tengok di Sabah. Hari-hari tengok. ini cuaca tak mengizinkan kan, anda apalah. Nah, disinilah tempat nelayan letak buat dorang. Kalau orang mau pilaut kan senang memudahkan dorang. Nah, memang baguslah jauh pantai ini. Jadi tumpuan juga. Nah, di sini juga ada pasar, pasar nelayan. Mana tahu kan habis tangkap tu jual terus ikan segar tahu. Mungkin lah macam di Sabah kan. di sini kami bermalam seketika belia homestay. Di sinilah dekat dengan pantai ya, tidak jauh lah juga, bukan dekat, tidak depan tu ya pantai. Iyalah, selamat malam, bye. Mati ke tu? Imbau, imbau, imbau. Mas pun jadilah. Nah, itulah dia pengajaran kalau kamu mau ke homestay itu kan, kamu tidur awal. Jangan jadi macam saya. Kalau kamu suka video itu, like lah, comment.